Hati Indonesia. Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk Jamal Laili Series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Ayo Za, lempar bolanya ke aku. Iya, ini aku lempar ya It. Tangkap ya. Waduh, kuenya jadi rusak. Loh, kok kuenya jadi rusak begini toh Ma? Maaf Umi, tadi Jamal main lempar bola sama Mauza dan Said. Terus pas Mauza lempar bolanya, ternyata Said gak bisa nangkep dan kena kue. Maaf ya Umi. Mas Jamal gimana sih? Kue Laili jadi rusak kan? Udah Laili kesel. Iya Laili, maafin Mas Jamal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ono apa toh? Kok pada serius semua? Ini, kue ulang tahun Laili rusak gara-gara Mas Jamal sama Mas Mauza dan Mas Said main lempar bola di dalam rumah. Loh, kok iso toh Le? Ulang tahun Laili. Mas Jamal, bantuin Laili menempelkan kertas warna-warninya ya. Beres Laili. Mufid juga mau bantu Mas. Mas Jamal bisa aja. Yang ada ntar Mufid jatuh lagi. Nih, Umi sudah buatin kue ulang tahun loh, khusus untuk Laili. Wah, kue buatan Umi cantik banget. Makasih ya Umi. Iya, Jamal jadi gak sabar lagi pengen makan. Iyo, sabar Yole. Tunggu teman-temanmu datang dulu. Beres Umi. Walah, kok malah mau hujan toh? Kamu mau berangkat sekarang, Le? Nggih, Bu. Keburu hujan nih. Apa? Ndak nanti saja. Ndak ah, Bu. Ntar telat. Ya wes, hati-hati ya, Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Umi, kok hujan sih? Terus acara ulang tahun Laili gimana? Ya wes Tondo, ndak apa-apa. Toh hujan kan karunia dari Allah. Kita juga harus tetap mensyukuri. Iya Laili, pasti teman-teman datang kok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini dengan Bu Adibah, Bu, ibunya Raihan. Oh, nggih. Ono apa, Bu? Begini, Bu, Raihan sepertinya tidak bisa datang ke ulang tahun Laili siang ini. Oh, Raihan tidak bisa datang ya, Bu? Enggak, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Oh iya, tidak apa-apa kok, Bu. Enggak. Tolong sampaikan ke Laili ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan, Umi. Raihan tidak bisa datang. Iya, tidak apa-apa toh, Dok. Mungkin Raihan sekeluarga lagi ada perlu, Dok. Ah, nggak tahu ah. Laili pokoknya kesel, kesel, kesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bajumu kok kotor gitu, Le? Iya, Umi. Tadi Said jatuh. Gara-gara nih Said lari biar nggak kehujanan, tapi... Tapi malah kuyup toh. Yowes, ganti baju dulu sana. Jamal, tolong kasih baju ke Said yo. Beres, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mauza,
Monggo, masuk leh. Ndak kehujanan toh leh? Enggak kok, Mi. Mauja kan pakai payung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nisa sama Syifa udah datang juga toh. Monggo, masuk dulu, Ndok. Tak panggil Laili dulu yo. Loh, kok merengut wae toh, Ndok? Itu loh, teman-temanmu sudah datang. Ah, Umi bohong. Loh, beneran toh, Ndok? Itu Nisa sama Syifa sudah datang. Mas Mauza sama Mas Said juga sudah datang. Yuk keluar, Ndok. Ya udah, Laili keluar. Mana dulu dong senyumnya anak manis dan soleha kesayangan Umi. Hihihi. Ayo Za, lempar bolanya ke aku. Ya, ini aku lempar ya, It. Tangkap ya. Waduh, kuenya jadi rusak. Loh, kok kuenya jadi rusak begini toh, Ma? Maaf, Umi. Tadi Jamal main lempar bola sama Mauza dan Said. Terus pas Mauza lempar bolanya, ternyata Said gak bisa nangkep dan kena kue. Maaf ya, Umi. Mas Jamal gimana sih? Kue Laili jadi rusak kan? Udah ah, Laili kesel. Iya, Laili. Maafin Mas Jamal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ono apa toh? Kok pada serius semua? Ini, kue ulang tahun Laili rusak. Gara-gara Mas Jamal sama Mas Mauza dan Mas Said main lempar bola di dalam rumah. Loh, kok iso toh, Le? Habisnya di luar hujan, Bi. Jadi, Jamal mainnya di dalam rumah. Kamu ini piye toh, Le? Kan abis sudah bilang, kalau main itu, mbok yo jangan di dalam rumah. Iya, Bi. Jamal minta maaf. Yo wis, jangan sedih yo, Nduk. Abi juga sudah bawa kado spesial buat kamu, Nduk. Iya, Bi. Tiup lilinnya sekarang juga. Hore! Selamat ulang tahun ya, Nduk. Selamat ulang tahun ya, sayang. Selamat ulang tahun ya, Laili. Terima kasih, Abi, Umi, Mas Jamal, dan semuanya. Laili senang banget. Iya, Nduk. Sama-sama. Kamu yang pinter ya sekolahnya. Nah, sekarang ayo dibuka kadonya, Nduk. Iya, Umi. Hore! Laili dapat boneka baru. Terima kasih ya, Abi, Umi. Laili senang banget. Iya, sayang. Maaf ya, Laili. Kadoku kotor, Nggak apa-apa, Mas Said. Wah, Laili dapat boneka lagi. Terima kasih ya, Mas Said. Laili seneng banget. Iya, Laili, sama-sama. Sekarang boleh ndak dimakan kuenya? Aku wis ngelah. Abi, Umi karo Mufid wis ngantuk. Umi tidur duluan yo. Iya, Mi. Jamal, Laili, nontonnya jangan sampai kemaleman yo. Oke, Umi. Umi karo Mufid wis ngantuk. Umi tidur duluan yo. Iya, Mi. Jamal, Laili, nontonnya jangan sampai kemaleman yo. Oke, Umi. Abi, Laili ngantuk. Anterin ke kamar, Bi. Laili takut. Iya, wis. Abi juga wis ngantuk, Ki. Ayo, Jamal, kita tidur. Bentar lagi, Bi. Filmnya belum selesai. Tapi besok jangan sampai kesiangan, loh. Siap, Bi. Hmm.
Astagfirullah, Jamal, kok belum bangun sih? Yang lain udah pada siap loh. Umi, Abi, Jamal minta maaf, kemarin nontonnya kemalaman. Ya wes, besok gak boleh nonton sampai malam lagi oleh. Kalau masih diulangi, nanti Umi gak kasih uang jajan lagi buat kamu. Bener kata Umi. Ya Umi, Abi, Jamal menyesal. Jamal janji gak akan ngulangi lagi. Ayo Le, Du, kita nyalakan kembang apinya. Tapi kalian hati-hati ya. Kembang api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Abi sudah pulang. Kok tumben, Bi, pulangnya malam? Iya, tadi ada meeting akhir tahun. Terus jalanan juga lumayan ramai. Banyak yang mau pergi merayakan tahun baru. Bi, nanti Yole, Abi masih capek. Biar Abi mandi dulu. Nanti Yole, yowis, Abi mandi dulu yo. Le, Duk, malam tahun ini kalian gak main sama teman-teman? Gak, Bi. Soalnya Mauza pergi keluar kota sama keluarganya. Kalau Said mau di rumah saja, merayakan bareng hewan ternaknya. Laili juga di rumah aja, Bi. Si Nisa pergi ke rumah neneknya. Kalau si Pa, katanya mau pergi ke Malioboro dan alun-alun. Yowis, kalau gitu, kita rayakan tahun baru di rumah aja ya. Abi punya sesuatu. Ayo cepat, dihabiskan dulu makannya. Ayo Le, Duk, kita nyalakan kembang apinya. Tapi kalian hati-hati ya. Yeay, nyala. Aduh. Kenapa, Duk? Tidak apa-apa, Bi. Cuma kaget kena percikan sedikit. Megangnya munduran, Dek, biar gak kena kayak aku nih. Oh, gitu, Mas. Oke deh. Sekarang kita coba nyalakan yo. Kalian jangan dekat-dekat biar enggak kena percikannya. Wow, keren banget. Pohonnya kayak dihiasi lampu-lampu. Yeay. Ampu. Itu namanya kembang api, Dek, bukan lampu. Bagus ya, halaman kita jadi terang banget. Nah, udah hampir jam 12 nih. Sekarang kita nyalakan yang ini ya. Jamal hidung mundur ya, Bi. 3, 2, 1. Yeay, selamat tahun baru. Wow, cantik banget percikannya warna-warni. Leli, ayo kita lari sambil membawa kembang api. Kita seperti kumbang ya, Mas, bercahaya. Seneng banget Yobi anak-anak. Oh iya, selamat tahun baru ya Bi. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Mufid belum bisa. Mufid lihat dari sini aja oleh. Halo teman-teman, selamat tahun baru 2019. Semoga di tahun yang baru ini kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ya. Gimana nih keseruan kalian merayakan tahun baru?
apa kalian juga bermain kembang api seperti Laili dan Mas Jamal? Atau ada yang lain? Yuk, ceritakan keseruan tahun baru kalian. Tulis di kolom komentar ya. Dan tulis juga ya, apa resolusi kalian untuk Jamal Laili series di tahun 2019 ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah. Teman-teman.